Suci Flaudea menanggapi permintaan maaf Medina Zain dalam sidang pembaca pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai mendengar permintaan maaf Medina, Uci nyatanya telah lebih dahulu memaafkan istri Lukman Azhari itu ketika momen keduanya bertemu di sidang pertama. Uci menambahkan apa yang dilakukan Medina sudah tepat dengan meminta maaf, namun ia ingin ibu dua anak itu juga memperbaiki nama baiknya yang telah dicemari lewat media sosial. Diberitakan sebelumnya, Medina Zain membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Di mana Medina Zain menyinggung dua buah hatinya yang masih kecil kini membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih darinya. Tidak hanya itu, Medina Zain juga mengungkapkan permintaan maaf kepada Uci dan Marisa Icha. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya